Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Wahyu Bewak 37 Channel. Nah, kali ini kontennya bukan tentang perbaikan motor, tapi malam ini kontennya adalah tentang perjalanan pulang saya. Ternyata macet total, guys ya. Lihat penumpukan dari arah Cilegon menuju Serang, luar biasa ya. Kemacetannya seperti waktu yang sudah ditentukan untuk mudik ya. Tapi ternyata di sini belum ya sebetulnya ya. Masih waktunya masih panjang ya untuk mencapai lebaran ya. Dan untuk yang arah dari Merak ya menuju Serang, Jakarta ya, Tangerang, Jakarta, Bogor dan sekitarnya ya. Ini jam berapa ini ya? Saya kurang ini ya. Sekitar jam 21 lewat 28, ternyata macetnya luar biasa banget ya. Oke guys ya. Untuk para pengendara roda 2 dan 4 juga harap berhati-hati, dan saya ini posisi mau pulang ternyata luar biasa macetnya ya. Sampai saya harus ngerayap dan membuat konten nih. Untuk semuanya ya, mudah-mudahan ini menjadi informasi perjalanan ya, agar tahu gitu ya kondisinya daerah Cilegon ya menuju Serang Banten. Ternyata macet total ya, macet nih, parah nih guys, luar biasa ya. Harap berhati-hati buat semuanya ya. Untuk yang menuju Tangerang Serang ya, Tangerang Serang, Tangerang Jakarta dan sekitarnya, terus berlanjut ke sana, macet ya. Dan juga arah baliknya ya, buat ke mana, dari arah Jakarta, Tangerang dan sekitarnya menuju Merak agak lengang ya, nggak terlalu parah macetnya. Tapi untuk sebaliknya malah macet ya. Lihat, luar biasa banget. Ini belum waktunya, tapi sungguh luar biasa ya. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, dan juga selamat jalan ya buat para pemudik yang mungkin bisa mudik ya. Hati-hati di jalan ya, semoga sampai tujuan. Oke, itu aja dari saya ucapkan kembali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.